Selamat datang di channel Petani Sukses Dairy. Ya, sebelum melanjutkan menonton video ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan bagikan video ini agar saya semakin semangat mengabarkan harga jual hasil pertanian. Terima kasih. Inilah dia informasi harga jual hasil pertanian dari petani ke agen toke pengumpul di Pasar Pajak Sidikalang pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Kol Rp600 per kilo, buncis Rp4.000 per kilo, bunga kol Rp4.500 per kilo, brokoli Rp5.000 per kilo, jahe putih Rp2.500 dan Rp3.000 per kilo, kentang super Rp6.000 per kilo, kacang panjang Rp2.500 per kilo, timun mentimun Rp4.000 per kilo, bawang batak Rp4.000 per kilo, bawang pre Rp4.000 per kilo, bawang gembung Rp4.000 dan Rp5.000 per kilo, bawang merah padang Rp20.000 per kilo, tomat super Rp3.000 dan Rp3.500 per kilo, sayur putih Rp1.000 per kilo, sayur botol Rp2.500 per kilo, ubi kayu Rp1.000 per kilo, ubi talas suhat Rp1.000 per kilo, ubi jalar cilembu Rp3.500 per kilo, ubi jalar yang ungu Rp5.000 per kilo, kopi Arab super Rp42.000 per kilo, kopi robusta Rp25.000 per kilo, jagung manis Rp3.000 per kilo, jagung pipil kering Rp4.000 per kilo. PT Pote Rp15.000 per 1 ikat, jengkol kupas Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo, kacang tanah basah Rp9.000 per kilo, dan sup Rp4.000 per kilo, apokat alpukat super Rp6.000 per kilo, jeruk manis Rp7.500 per kilo, wortel Rp2.000 per kilo, sayur pahit Rp2.500 dan Rp3.000 per kilo, lotus Rp3.000 per kilo, terung boga Rp2.000 per kilo, terung hijau tauco Rp2.500 per kilo, tiung terung Belanda Rp8.000 dan Rp10.000 per kilo, kulit manis yang kering Rp45.000 per kilo. Ya, saya pemilik channel YouTube Petani Sukses Dairy mengucapkan selamat pesta budaya Juan-Jua di Kota Sidikalang pada Kamis tanggal 13 Oktober 2022. Inilah dia harga jual cabai di Sidikalang dan di Pasar Tiga Lingga pada Kamis pagi tanggal 13 Oktober 2022 dari petani ke agen toke pengumpul. Cabai hijau Rp14.000 dan Rp15.000, rawit Rp15.000, Rp16.000 dan Rp17.000, cabai merah Rp25.000 dan Rp26.000. Cabai hijau 14 dan 15, rawit 15, 16 dan 17, cabai merah 25 dan 26. Ya, semoga informasi harga jual hasil pertanian ini bermanfaat bagi kita semua.